Oke, selamat sore guys. Ini ada fototoraks lagi ya, kita belajar. Jadi ini pasien usianya laki-laki usia 64 tahun datang dengan keluhan sesak napas. Nah, kalau kita perhati ini adalah gambaran namanya white art atau white lung. Ini banyak DD-nya. DD-nya yang pertama adalah efusi pleura masif, tumor paru, bisa juga pneumonia, ataupun total atelektasis. Jadi karena kita lihat kini trakeanya ini tertarik, ini curiga atelektasis ya. Kita lihat nih hasil radiologi bacaannya. Nah, ternyata benar atelektasis paru kanan DD efusi pleura kanan. Nah, pasien ini sesak napas yang luar biasa. Jadi saya anjurkan untuk diradiasi. Nah, pasien ini sebenarnya sudah kanker paru, sudah tegak dia kanker parunya. Nah, karena masanya sangat besar, kemungkinan akibat masa yang besar itu jadi tertutuplah total paru sebelah kanan. Akhirnya pasien ini diradiasi ya, sebanyak 5 kali, itu anjuran dari dokter onkologi radiasi. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Apa yang terjadi setelah 5 kali radiasi? Apakah ini masih tetap putih, white out, atau sudah seperti ini, parunya sebelah kiri sama dia. Oke. Okay. Oke, okay guys, ini kemarin yang lanjutan dari pasien saya yang dengan kanker paru, hasil squamous cell karsinoma paru kanan ya. Udah kemarin di white out nih ya, putih semua atau white lung. Tapi setelah saya radiasi 5 kali udah kayak gini dia, udah kembang parunya. Ini dia. Ya. Jadi kalau dia atelektasis total di radiasi dia akan bagus. Respon dia, ini dia, langsung kebuka nih parunya, ini juga, ini ada infeksi lah, ya, oke. Okay.